Ginting, atlet dari bulu tangkis, mau mohon minta dukungan doanya untuk kami semua tim Indonesia yang akan bertanding di All England minggu depan. Ya, targetnya pasti pengen jadi yang terbaik. Boleh diceritakan tadi mungkin apa yang baru vaksinasi ini tanggapannya gimana? Apanya? Vaksinasi COVID ini tanggapannya gimana? Oh ya, pasti sih pertama senang juga sih. Ini vaksin yang kedua ya, yang dimana waktu yang pertama di GBK itu. So far sih nggak ada gejala apapun dan juga semua aman-aman juga sampai sekarang. Tadi juga vaksin yang kedua berjalan dengan lancar juga, puji Tuhan. Semoga vaksin juga bisa terjadi atau ya bisa sampai ke seluruh masyarakat agar ya yang pastinya COVID ini juga bisa berakhir dengan cepat juga dan semua bisa sehat-sehat. Waktu vaksin pertama ada efeknya nggak selama COVID? Efeknya sih nggak ada yang terlalu signifikan sih, cuma ngerasa satu atau dua hari agak ngantuk. Untuk masyarakat Indonesia terkait vaksinasi ini dan juga untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Ya buat seluruh masyarakat Indonesia jangan takut buat menerima vaksin dari pemerintah Indonesia juga. Terus juga yang pasti selama vaksin yang pertama telah terjadi nggak ada gejala apapun juga, semua juga sehat-sehat juga. Dari teman-teman juga nggak ada gejala yang terlalu bagaimana banget juga. Jadi ya pasti puji Tuhan vaksin ini juga bagus dan juga semoga bisa kesampaian juga buat masyarakat Indonesia. Ada pesan ke masyarakat agar tidak lupa memakai masker, tetap jaga jarak, itu protokol kesehatan setelah vaksin? Oh iya, pastinya kan juga tetap dianjurin sih buat tetap memperhatikan protokol kesehatan ya setelah vaksin juga, karena kan pasti kita juga harus jaga-jaga juga tetap, karena COVID ini juga belum berakhir juga, masih ada beberapa orang juga yang terjangkit juga. Jadi yang pasti tetap rajin cuci tangan, pakai masker, dan menjaga jarak sih, itu yang paling penting. Jangan lupa subscribe ya!